Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Iren ya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, di video kali ini aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ini aku mau masak-masak ya teman-teman, karena pekerjaan ibu rumah tangga gak jauh dari masak gitu ya. Dan setiap harinya juga aku tuh masak-masak. Nah, aku mau masak 2 menu aja ya teman-teman seperti biasa. Nah, ini tuh aku lagi potongin sayur wortel. Ini aku mau bikin sop daging gitu ya teman-teman, karena aku masih ada sisa daging kurban, jadi aku sebagian mau aku sop gitu. Dan untuk dagingnya tuh udah aku rebus gitu ya teman-teman, udah empuk gitu. Jadi ini aku tinggal siapin pendampingnya aja gitu ya. Aku sayurannya tuh cuma pakai wortel aja, karena pak suami tuh gak terlalu suka kalau banyak sayuran yang lainnya gitu ya. Dan ini aku ulek bumbunya ya teman-teman untuk sayur sopnya. Nah, ini bumbunya tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama aku kasih sedikit merica biar gak terlalu pedas gitu ya teman-teman. Aku cuma pakai sedikit aja biar adik Iren juga bisa ikut makan. Nah, ini bumbu yang udah aku ulek tadi tuh langsung aku tumis aja ya teman-teman. Ini aku tumisnya tuh sampai matang. Nah, dan ini tuh tadi aku bumbunya tuh udah aku masukin ya teman-teman, yang udah aku tumis, dan si sayurannya juga udah aku masukin, cuma tadi aku lupa record gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini aku udah masukin semuanya gitu ya, tinggal nunggu sampai sayurannya matang. Nah, ini si dagingnya tuh banyak apa ya, banyak lemak-lemaknya gitu ya teman-teman, jadi ini pasti enak gitu ya teman-teman si sayurnya. Nah, sambil nungguin sayurnya matang, ini aku mau goreng tempe. Ini tempenya udah aku potong-potong. Nah, ini mau bikin aku orek gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman semua, lagi pada apa nih? Lagi pada beres-beres rumah atau lagi pada masak? Nah, yang lagi masak, pada masak apa nih teman-teman? Komen di bawah ya. Terima kasih ya teman-teman sudah klik dan nonton video ini. Semoga teman-teman gak bosan ya sama video aku. Dan semoga apa yang aku share hari ini itu bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan semoga ada hal positifnya yang bisa teman-teman ambil ya dari videoku ini. Dan semoga apa yang aku masak hari ini tuh bisa jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman yang lagi bingung hari ini mau masak apa. Nah, kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya biar aku ada video baru, teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Iren, salam kenal ya teman-teman. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Aku tinggal di Subang, Jawa Barat ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, selalu dukung dan support channel Mama Iren, selalu share video Mama Iren di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini sayurannya tadi aku udah kasih irisan daun bawang, seledri, sama tomat ya teman-teman biar lebih segar. Dan aku juga udah kasih bumbu, aku kasih garam, terus penyedap sama gula. Nah, aku tuh simpel aja ya teman-teman kalau bikin sop, aku nggak pernah tambahin rempah-rempah kayak gitu. Dan si tempenya tuh udah mateng, aku mau tirisin dulu. Dan ini aku mau lanjut tumis untuk bumbu orek tempenya. Nah, ini aku pakai irisan bawang merah, bawang putih, terus aku pakai irisan cabai keriting sama cabai hijau besar ya teman-teman. Dan ini kalau bumbunya udah layu, aku tambahin sedikit air, dan aku mau masukin untuk si bumbunya. Nah, ini aku pakai gula. Nah, seperti biasa ya, aku kalau bikin orek tempe gulanya tuh aku agak banyakin gitu. Lalu aku kasih garam, penyedap, sama kecap ya teman-teman.
Nah ini aku masak dulu sampai si airnya tuh mendidih. Nah terakhir aku langsung masukin aja ya teman-teman si tempenya. Nah ini aku masak sampai si bumbunya tuh meresap. Nah Pak Suami itu kalau tempe paling sukanya tuh dimasak orek seperti ini ya teman-teman. Kalau enggak ditambahin tepung gitu, kalau digoreng biasa tuh dia gak terlalu suka ya teman-teman. Gak tahu kenapa gitu ya. Alhamdulillah ini dua menu masakan aku udah jadi ya teman-teman. Karena gak afdol ya kalau gak ada sambal, jadi ini aku mau bikin sambal dulu. Nah ini aku goreng dulu ya teman-teman untuk sambalnya. Ini aku mau bikin sambalnya tuh yang simple aja. Nah ini aku udah mateng, ini aku mau langsung ulek aja ya teman-teman si sambalnya. Dan ini aku kasih garam terus micin. Kalau aku pakai micinnya teman-teman kalau bikin sambal karena lebih enak gitu ya. Dan terakhir aku tambahin gula merah ya teman-teman. Aku juga kalau bikin sambal suka pakai gula merah karena emang lebih enak gitu ya. Nah, alhamdulillah ini sambalnya tuh udah jadi dan masakan aku udah siap semua ya teman-teman. Ini sayurnya aku tambahin bawang goreng. Nah ini ya teman-teman, ini tuh menu masakan aku untuk hari ini. Cuma masak ini aja ya teman-teman. Ini simple aja ya teman-teman. Cuma yang lamanya tuh cuma masak apa ya, ngerebus si dagingnya aja. Nah ini tuh enak banget ya teman-teman, meskipun cuma dua menu aja gitu ya. Dan ini aku mau lanjut makan ya teman-teman, karena udah lapar gitu ya. Karena masaknya tuh kan agak lama gitu ya teman-teman, karena ngerebus dagingnya tuh yang lama. Jadi ini aku udah kelaparan banget, jadi ini aku mau makan dulu. Nah, selamat makan ya teman-teman. Everything is so right. 서로가 마주하는 이 봄. We've been waiting for. Nah ini di siang harinya ya teman-teman, aku mau unboxing paket. Dan aku gak videoin ya teman-teman pas beres-beres rumah, pas cuci piring. Jadi ini aku di skip aja ya teman-teman, ini aku langsung unboxing paket aja. Nah alhamdulillah ini aku baru kedatangan paket itu ya teman-teman. Nah ini tuh ada yang tahu gak nih aku beli apa? Nah betul ya teman-teman, ini aku beli sandal gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku beli heels gitu. Nah ini tuh heelsnya tuh lucu gitu ya teman-teman kalau menurut aku. Nah seperti ini ya teman-teman heelsnya. Nah ini aku ngambil warna hitam gitu ya teman-teman. Ini ada dua warna sama putih, cuma aku ngambil hitam aja gitu ya kalau putih itu cepet kotor. Nah ini heelsnya tuh empuk banget gitu ya teman-teman. Nah lihat ini empuk banget, pasti pakai juga enak gitu ya teman-teman. Dan ini bawahnya juga udah ada anti slipnya gitu. Nah ini aku beli heelsnya tuh 67 ribuan gitu ya teman-teman, udah gratis ongkir gitu ya. Nah ini aku mau buka gitu ya teman-teman si nomornya gitu, mau aku copotin. Nah kalau mau ada yang samaan heelsnya nanti aku simpen di deskripsi Facebook ya teman-teman linknya. Nah segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Semoga videonya itu bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.